Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu pepatah yang sesuai apabila Padang Veteran di Pelabuhan Kelang Selangor dinamakan semula sebagai Padang Dato' Arumugam. Penamaan semula Padang Bola Sepak itu dibuat bagi memberi penghormatan kepada mendiang Dato' R. Arumugam yang pernah menjadi legenda penjaga gol pasukan bola sepak tanah air. Ikuti laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. R. Arumugam satu nama yang cukup dikenali suatu masa dahulu. Ketangkasan ketika beraksi meletakkan mendiang sebaris dengan legenda bola sepak tanah air yang lain seperti Allahyarham Mohtada Hari, Soh Chin Aun dan Santok Singh. Menurut adik mendiang R. Kumaran, 57 tahun, penamaan Padang Veteran kepada nama abang sulungnya itu amat bermakna bagi dirinya dan keluarga. Katanya pengumuman nama padang tersebut menjadi Padang Dato' Arumugam amat bertepatan dalam usaha menghargai jasa dan sumbangan pemain legenda bola sepak tanah air. Saya berasa begitu gembira sebagai wakil keluarga saya, nama abang saya diberi anugerah untuk wakil Padang Veteran ni, yang itu saya berasa sungguh terima kasih kepada Kerajaan Selangor lah dan Majlis Bandaran Kelang. Because ini memberi satu not only satu apa terima kasih untuk seorang pemain Malaysia, but dia bagi motivasi kepada pemuda-pemuda pemain-pemain sekarang untuk mereka kalau mereka berjasa kepada negara, mereka tidak akan dilupa. Padang yang menjadi kebanggaan warga Kelang satu ketika dulu kini telah berubah wajah dan mencuri tumpuan peminat bola sepak di sekitar Kelang. Padang sintetik berharga 2.5 juta ini kini diuruskan oleh syarikat swasta untuk tempoh 15 tahun dan sejak dibuka beberapa bulan lalu, lokasi ini sentiasa dipenuhi program bola sepak setiap masa. Kami berasa gembira dan rasa memang satu penghargaan besar Padang ini telah dinamakan Dato' Arumugam. Ini satu penghargaan yang besar kepada pemain-pemain bola sepak yang lain akan dapat satu motivasi yang baik macam sama. Mendiang R. Arumugam pernah membantu pasukan negara memenangi Pesta Bola Merdeka pada tahun 1973, 1974, 1976, 1979 dan 1986. Kejayaan terbesar mendiang ketika bersama pasukan kebangsaan adalah memenangi tingkat gangsa pada Sukan Asia pada 1974 di Tehran, Iran. Selain membantu Malaysia melayakkan diri ke Sukan Olimpik Moskow 1940, tetapi Malaysia pada waktu itu membuat keputusan untuk memboikot temasya sukan berkenaan.